Ya dulu burung emang burung bagongan gitu, oh, cuman awalnya itu ya harganya juga lumayan lah. Mandi malam. Jadi setiap malam ya habis maghrib itu langsung mandi. Mandi keramba. 2 jam aja. Dia biar dia buang nyepahnya dia habis gara-gara di main. Kan pasti ada sepahnya, dia biar buang nyepahnya di tenggorokan biar kebuang semua. Kali buang berapa lagu? Dia gulung lagunya, burung sepit. Burung sepit, volume dapat. Iya di kayak kongslet ya mungkin bisa juga. Kalau sekarang alhamdulillah burung ini udah ngunci. Jadi main dimanapun gitu. Udah alhamdulillah. Saya dengan Siva, Bang. Bang siapa? Siva. Bang Siva. Dari mana, Bang? Dari Cakung. Di sini tinggal di Cakung? Iya, di Cakung. Aslinya mana ini aslinya? Aslinya Madura. Oh, iya, Madura Bangkalan. Iya, jauh. Terpapa kalau ke sini pakai naik tol. Nyebrang jembatan gitu. Suramadu. Suka juga perantau, Bang, ya? Iya, perantau. Siapa nama kacernya? Nama kacer Jadu. Jadu. Tadi masuk satu. 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 Yang tinggi bang, ada dia. Gantangan kalau 50 lebih tadi. Lebih ya? Lebih. Iya ya, kurang lebih lah gitu. Kurang lebih. Oke, Bang Siva. Ini Jadu rawatan berapa lama? Rawatan ya hampir 7 tahun. 7 tahun. Udah lama banget. Udah lama. Dari burung nggak kondisi sampai kondisi seperti sekarang. Oh, tapi dulu ngangkat udah mulai jadi. Ya, dulu burung emang burung bagongan gitu, oh, cuman awalnya. Itu ya harganya juga lumayan lah dulu itu, belum kayak sekarang. Oke, hariannya gimana bang? Pagi kena embun gak? Hari embun, wajib ini. Pagi embun? Wajib embun. Keluar jam berapa biasanya? Ya keluar saya dari jam 5. Oh jam 5 keluar? Jam 5, habis itu jam 6 kita kerodong. Oh habis itu kerodong? Kerodong. Terus? Nanti jam 8 kita jemur sebentar aja lah. Berapa biasanya durasi jemur? Antara 30 sampai tergantung panasnya. Oh, sampai panasnya. Sampai 1 jam untuk jemurnya itu. Kalau colokan jaketnya berapa bang? Harian 7, pagi 7, sore 7. Pagi 7, sore 7? Berarti emang kacer harus kenceng segitu? Enggak kenceng, jadi emang ini enggak pakai main bom-boman. Nah, jadi hamin 1 itu enggak pakai naik atau gimana, udah cukup harian aja itu 7-7. Betul! Gaya-gaya juga dong! Oke, terus kalau mandinya gimana nih Bang Jadu? Mandi malam. Malam? Mandi malam. Mandi malam. Jadi setiap malam ya habis maghrib itu langsung mandi. Keramba kan ya? Mandi keramba. Mandi keramba. Oke, terus kalau pemasteran Bang? Pemasteran di rumah banyak burung-burung hidup ya, kayak cililin, gereja, serindit, kenari, terus lovebird. Apa? Yuhina, dia kan kadang-kadang tonjolannya Yuhina. Nggak pakai, emang burung-burung hidup semua gitu.
ada ecok kok cuma 5 bulan. Terus ini jadul main umbar enggak? Main umbar. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali aja. Seminggu sekali. Nanya hari apa gitu? Hari besok ini langsung biasanya. Coba besoknya langsung masuk umbaran. Langsung masuk umbaran. Enggak, paling cuman cukup 2 jam aja. Dia biar dia buang nyepahnya dia habis gara-gara di main. Kan pasti ada sepahnya, dia biar buang nyepahnya di tenggorokan biar kebuang semua gitu. Sekitar 2 jam lah gitu. Ya settingan lomba kita tetap nggak pakai naik sih, tetap. Jadi hari lomba settingannya lomba, settingan harian. Settingan harian tetap gitu, paling kita ada penambahan di lapangan aja, gitu mau berangkat ya kita kasih jangkrik 5 gitu. Di lapangan mau naik sesi? Mau lapangan ini jangkrik 5 gitu aja udah. Jangkrik 5 mau naik sesi? Mau naik sesi jangkrik 5. Kena ulet ya bang? Enggak pakai main ulet ini. Berarti cuma jangkrik doang? Jangkrik aja. Burung sesi paling. Pertama ya? Ini sesi pertama. Kalau sesi kedua colokannya berapa? Sama, 5 juga. Sesi paling banyak berapa sesi ini, Mbak? Ini biasanya kalau 3 sih, enggak pernah lebih dari 3. Kalau cuman ketiga sama juga? Enggak, kalau ketiga paling saya kasih 3 aja. Oh, 3? Turun. Ya, karena di awal udah kenyang. Terus kalau materi apa sih bang di atas? Ya tonjolannya itu kayak gereja, cililin, gulung dia ngerol sama nembak gitu, labetan, serindit juga. Sekali buang berapa lagu? Dia gulung lagunya, burung sepit. Burung sepit, volume dapet. Ya dibikin kayak kongslet ya mungkin bisa juga gitu. Burung ini gitu. Terus kalau ini selama hampir 7 tahun bang ya, prestasi udah berapa banyak? Ini burung baru nampil sekitar 3 tahun jalan. Baru jalan 3 tahun ini. Burung nampil dulu di otak-atik. Baru 3 tahun jalan sekarang ini baru bisa nemu. Prestasi jalan terus? Alhamdulillah setiap minggunya satu terus. Satu dua satu gitu. Satu. Main tiket berapa? Pernah main di tiket 300, juara 1. Itu kopdar. Kopdar gitu. Juara satu. Terus selama di bawah 3 tahun ada yang beli gak sih pak di lapangan? Banyak sebenarnya, cuman kalau harga belum cocok ya sayang ini. Berjangka berapa? Kalau nominal itu ya gimana ya, kita privasi aja lah gitu. Iya. Sekarang kan soalnya musim komunikasi ya kan, musim teknologi tinggal WA gitu. Ini masih ada PR nggak menurut abang? Kalau sekarang alhamdulillah burung ini udah ngunci, jadi main dimanapun gitu, udah alhamdulillah. Bagong dia kalau nggak kondisi, mau mabung dia biasanya itu satu minggu mau mabung dia itu nggak bagong jentir gitu penyakitnya. Kalau malah jen. Ya kacer tuh kalau neng pas langsung tadi hijau. Ya suka duka kadang-kadang itu namanya kacer, bisa senangnya bisa ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman sesama hitam putih mania gitu, teman-teman se-Jakarta apalagi yang di luar-luar Jawa gitu bisa ngumpul senangnya. Kadang ya dukanya kadang-kadang burung yang
kita anggap itu layak ya, emang di atas angin itu masih ada angin lagi satu dukanya. Coba dulu orang tuh belum.